Jadi langsung back to my channel Blue Blog. Hari ini kita akan melangsungkan karir dari Virgil Ahmad lagi. Dan di sini kita akan melangsungkan game melawan Tottenham di FA Cup. Kalau kalian lihat, mereka dari Kane, Gareth Bale dan Son Heung-min di depan. Cukup berbahaya. Jadi langsung aja kita akan start gamenya. Here we go. Ya, kita sudah sampai di Metropole Arena. Dan tampak ngeri di sana starting line up mereka. Oke, serangan kali ini Bergwijn. Oh no, Son Heung-min bahaya. Son Heung-min. Melebar tendangannya. Son, awas, awas, awas. Oh no, bahaya. Oh no. Harry Kane. What a save, luar biasa save dari kita. Wow. Ayo, ayo. Shoot. Denielson save. Ayo, bisa. Ih, save lagi. Dan full time 0-0. Dan sepertinya tidak ada FA Cup replay, jadi harusnya kita akan langsung ke extra time dan juga penalty shootout. Semoga langsung di extra time kita bisa langsung menang. Dan satu save dari kita. Tapi satu save itu lebih bagus dari dua save nya Dean Henderson, karena awas. Harry Kane. Kane. Woi, bahaya. Ayo shoot. Shen Long. Yes. 1-0. Goal dari Shen Long. Goal dari Bournemouth. Kita menang. Kita lolos. Selebrasi lebay dulu. Meluk-meluk wasit garis. Luar biasa. Dan yes. Ayo kita maju. Full time. Yes. 1-0. Bournemouth menang lawan Tottenham Hotspur. Luar biasa permainan yang sangat-sangat indah dari kita. Dua save kalau nggak salah. Dan Shen Long. Shen Long mencetak satu gol di menit ke-109. Dan membuat full timenya 1-0. Kita rating 6, lumayan. Langsung aja lanjut ke game selanjutnya. Oke, update dulu. Ternyata Man City menang, Cardiff City menang, Leicester menang lawan Aston Villa. Sheffield 4-0 lawan MU. Dan kita akan melawan Liverpool. Oke. Next game is gonna be hard. Oke, kita akan lanjutkan di game melawan Tottenham. Melanjutkan game melawan Tottenham Hotspur. Dan di sini aku bakal lawan Tottenham Hotspur. Lawan Newcastle, dan enggak tahu ini bakal menarik atau enggak. Kalau misalnya menarik, ya bakal aku tunjukin beberapa klip highlight-highlightnya. Tapi kalau enggak menarik, ya langsung gue skip gitu lah ya. Oke lah, langsung aja. 1-0 di menit ke-7. Gol cepat dari Shen Long, luar biasa. Dan berjoget. Enggak berjoget. Yang ini ya, selebrasi roda. Free kick di menit ke-39 dari Jonas Shelvey. Saint-Maximin. Kenceng banget Saint-Maximin. Kesalahan umpan dari kita. Joe Willock. Aiden lagi. Long ball. Vinicius. No. Carlos Vinicius. Oh, nice save. Luar biasa. Save sangat-sangat penting dari kita, Virgil Ahmad. Di menit ke-50-an. Throw-in kali ini. Shooting. Long lagi. Sudah 2-0. Menit ke-88. Dan menjadikan gol penentu kemenangan kita. Long. Luar biasa, 2 gol. Kontribusi dari striker utama kita, yang disupport oleh Jack Wilshere sebagai kaptennya, Saint-Maximin. Peluang terakhir mereka untuk mencetak gol satu-satunya. Out lagi Saint-Maximin. Oke, 2-0. Cukup panas, cukup seru pertandingan hari ini. Dibuat jatuh bangun tadi Virgil Ahmad. Itu BTW wasitnya kenapa ya? Kayak takut sekali sama bolanya. Kita mendapatkan 2 atau 3 save, 2 save sepertinya. Dan kita dapat 2 gol juga. Kita coba cek deh untuk rating kita berapa. Semoga man of the match, tapi kayaknya Long bakal man of the match. Ya, yeah, it's okay. 2 save dari kita. Pecah.
maksudnya ini apa? 5,0. Hey 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 hey. 2 save ya ampun. 4 passing dari 5 successful. Apa sih yang kurang? Distance triple, average speed enggak kan? Apa sih aneh banget. 4 shot dari mereka, 2 on target, 2-duanya ku save. Kurang apa sih? Dan kita lihat di sini untuk Liverpool ngedraw, Leeds kalah. Man City menang, Chelsea menang, Wolves menang, Man United menang, dan Tottenham Leicester. Oh, Man United menang lawan Arsenal. Dan Tottenham Leicester satu sama. Wow. Jadi kita menaikkan posisi kita di menggantikan Arsenal yang sebelumnya berada di peringkat 6 dengan 34 poin kita. Cukup jauh sebenarnya dari puncak klasemen, tapi ya udahlah, kita nikmatin aja, kita enjoy aja season pertama. Rambutnya kayak gini, Kak. Season pertama kita di sini, dan oh, kita hampir dapat 89 goalkeeper awareness. Sebentar lagi dapat rating 79 sih. Oke, game kedua kita melawan Leeds United. Sama seperti tadi, kalau misalnya nggak terlalu menarik, bakalan aku skip langsung ke full time. Tapi kalau menarik ya, nanti kita akan tunjukin untuk beberapa cutscene-cutscene. Dan Leeds United memakai Rodrigo dan Rafinha di depan, Calvin Phillips di belakangnya. Dan ya, Mestier nggak main, Kiko kasih lah yang main, jadi harusnya kita bisa menang lah. Optimis tanpa Sian Long sebenarnya, tapi selangkah juga bagus. Let's go. Walter Costa. Oh, deflection. Oh my. Oh no. Rodriguez. Awas pelanggaran. Oke, enggak. Oh, Helder Costa. Oh, what a save. Virgil Ahmad, what a save. Luar biasa ternyata di sini replay-nya. Hampir pelanggaran ternyata tadi. Dan Helder Costa shooting refleks yang luar biasa dari Virgil Ahmad. Semoga di sini kita enggak dapat rating sejelek yang kemarin, bisa-bisa dikasih rating 5 loh, 2 save. Dapat clean sheet juga, bener, kita ngambil screenshot dulu deh buat thumbnail ya. Oh, tidak ternyata, good. Bagus sekali tinjauan dari Virgil Ahmad, Rodriguez kali ini. Oh, masih ada Helder Costa, bahaya. Rafinha, awas. Oh, bagus, buang. Luar biasa. Oh no, Rafinha. Oh no, free kick macam apa ini? Free kick macam apa? Ih, apaan? Kecewa berat sekali. Udah, apa sih itu, kenapa malah muter? Bentar. Play control, bentar. Ini ada yang gak beres. Aneh banget. Kenapa sih ininya malah tuh, ngapain dia muter? Virgil. Kita lihat, ini dia. Ketika bolanya udah mau nyampe, dia malah ngadep belakang. Ngapain muter? Astaga. Full time 1-0 kita kalah sama Leeds United. Kesalahan kita tadi di free kick, tapi overall kita sudah main bagus dengan apa, beberapa save kita, lalu juga ya. Dan Newcastle Burnley 1-1, West Ham 2-0 sama Liverpool 2-0 sama West Ham. Terus Man City ngedraw, nice. Chelsea menang, Arsenal ngedraw, Leicester menang lawan MU, dan Tottenham menang lawan Swansea. Aduh. Oh, kita 79, let's go. Kan tadi aku udah baru bilang kalau awareness naik bakal 79, dan yes, we are 79 rated goalkeeper from Indonesia. 19 years old, incredible. Oke, jadi kita melawan Crystal Palace di match terakhir mungkin di episode hari ini, karena ya terus sudah cukup banyak ini sih. Oh, Jeremy Frimpong. Oke, Jeremy Frimpong. Dan kita starting. Wow, Jeremy Frimpong masuk di squad kita ya. Nah, ini dia. Karena dari ini aku juga udah dapat banyak highlight, jadi kurasa udah cukup lah ya untuk 3 match plus 1 cup tadi. Mungkin 3 match IPL 1 cup. Dan Frimpong belum join kah? Masih belum join, tapi aku sangat mengharapkan dia bisa join karena dia main 22 tahun. Kalian sendiri speed accelerationnya, walaupun ih, tapi merah semua yang lain ya, semua stamina, acceleration, aggression sama speed. Aduh, ya udahlah, kita lihat aja nanti apakah dia bisa bermain dengan bagus atau enggak.
Dan ya, kita akan main on Crystal Palace. Here we go. Awas EZ. Oh no, bahaya. Mereka mau crossing. Awas. Awas. Oh no. Mateta. Oh. Oh, bentar. Itu kenapa? Bentar. Menit 40 something. Kita lihat. Dari EZ. Skillful. Maaf. Saya maksud gini. Nah, ini maksud saya. Ya, ini dia. Apa yang terjadi? Apa? Oh, kena tiang. Oh, bahaya. Mateta. Oh no. Dia mencoba untuk lolos. Embrace EZ. Benteke. Oh no. Mateta. Oh. 1-0 dari mereka. Well done. Mereka main lebih bagus. Mereka lebih menyenang. Dan kita kena counter. Kombinasi EZ Mateta tadi dan Benteke yang memancing defender kita untuk mundur, maksudnya untuk maju, defender kita maju ke lebih ke menyerang. Aduh, kacau. Kita lihat sekali lagi di sini. Ya, itu dia Mateta. Benteke sebelah tengah. EZ, Benteke, Mateta dan shooting. Nggak bisa selesai. Dan hampir full time. Oh no. Jangan. Dan full time. Kenapa kita dikasih bola terus? Aku gak bisa ini rating apa passingnya kita. Biar ratingnya tinggi. Tapi udah full time kita kalah 0. Di kandang kita sendiri sebenarnya. Tapi ya udah kalau kita kalah. Karena emang kita tim promosi dan harusnya emang tidak diunggulkan untuk memenangkan pertandingan dengan banyak skor. Dan ya 0 save. 5,5 sih. Oke. Okay. Aneh sekali ketika kita clean sheet, ketika kita menang, ketika kita mendapatkan 2 saves, dapat rating 5, sedangkan kita dapat rating 5. Tapi ketika kita tanpa save, ketika kita kebobolan, ketika kita kalah, malah 5,5. Ya udahlah, thank you for watching, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.